Oke, bosku semuanya, kita lagi persiapan mau antar Bama sama handuk pakaian kering. Ini sumbangan dari Astra Motor Honda Tanah Hitam. Astra Motor Honda Tanah Hitam. Kita mau, woi, ikat dulu. Baru habis ini kita lanjut ke Sentani. Pinggan saya kok. Berat. Oh, aman. Ikat sudah. Kan tadi ada tiga. Jangan boros-boros talinya, masa cuma kantong plastik saya ikat sampai ekstrim sekali. Barbar dong. Bukan sedikit itu. Dia ikat-ikat baru ketiup angin langsung dia hilang. Coba begini ambil dua baju kah apa, ini kan masih ada popok Bagas. Oh nanti biar dia bawa popok sudah. Siapa nih namanya? Res apa Rafli? Kok bawa popok ya? Oh ada Akbar lagi. Ih, sapu sarung tangan di mana? Kalau ada yang pernah tanya kenapa kayaknya motornya ringan sekali. Sebenarnya harus berat sih, dan berat. Adi Rai juga kasih turun motor ini juga dibilang berat. Wah, Bagas motor ini nyangkut ya. Bawa apa lagi? Mereka motor hidup dari tadi. Wih, oh siap, hah? Itu nanti ada Zul sama itu pada Rafli, biar Rafli bantu pegang. Oke. Dik. Ada? Ada dong. Tapi kamu gak punya sandaran hidup. Oke. Kita ready. Cuz when you knock me in I'm in for life. Don't care it's a cruel paradise. Say you'll be mine. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating. Beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah.
bosku semuanya, jadi seperti itulah keadaan di itu masih baru seberapa, belum seberapa ya, nanti kita nanti kesana lagi kalau memang misalnya bisa kita ke arah Gunung Merah. Untuk sebentar kita mau koordinasi dulu, soalnya saya mendapat informasi bahwa ada beberapa sembako yang diterima oleh masyarakat itu tidak tepat sasaran. Contohnya ada yang memang korban, tapi ada yang bukan korban, tapi dia numpang, ibaratnya numpang makan lah gitu. Ibaratnya nggak mau berusaha lah. Jadi kita nggak mau yang seperti itu. Jadi kita harus datangin sesuai dengan request yang informasi yang kita terima. Ya, kandas dong, bantu. Isam, sudah. Oke. Oke. Oke, kita sambil menunggu Bagas dulu. Mungkin dia sudah terbawa arus, nggak apa-apa, nggak guna juga. Itu adalah salah satu teman yang tidak terlalu berguna. Baju, popok, pampers. Ah, popok itu di sana tuh, Doyo kan yang itu kan. Doyo? Yang di Polres situ. Masuk ke dalam. Itu juga jalur sulit di sana. Sama aparat, jam segini mereka masih berjaga, mungkin mereka bergantian. Itu salut sama aparat-aparat ya, aparat yang ada di Papua ini, semoga mendapatkan pahala lah yang besar, juga membantu menolong masyarakat yang kesusahan. Sudah menonton video ini, kalian pikir hanya kita saja yang trail, komunitas trail yang turun ke lapangan? Tidak, ada kita ada bergabung juga dengan komunitas trail yang ada di Jayapura ini. Jadi kita nggak sendiri, yang lainnya juga ada, cuman mereka rutenya beda. Terus sepanjang jalan banjir. Ini belum hujan ya, kalau hujan kayaknya lebih parah lagi. Oke bosku semuanya, kita tadi mau melaksanakan apa sih, kita mau antar Bama, tapi ternyata jalur aksesnya nggak bisa, airnya sudah setinggi dada orang dewasa. Kalau setinggi dada orang dewasa berarti sebatok motor ini, ya setang motor inilah. Ya udah nggak apa-apa, kita coba antarkan yang bisa dulu, yang bisa kita antarkan. Ini kita harus antarkan karena ini makanan yang sudah jadi, takutnya dia nanti basi malah jadi mubasir. Oke, ini kita lagi di belakang bandara ya. Sorry, kita ngevlognya hari ini malam, nggak bisa pagi karena pagi kita ya seperti biasa, bukan hari libur, jadi ini hanya hari kerja. Cuman kita luangkan waktu kita sebisa mungkin untuk ya jadi sukarelawan lah. Di sini kita ada Om Andi, ada satu member dari motor CB itu, CB150. Gak tahu, saya kurang tahu lah tadi namanya siapa. Terus ini ada tadi juga ada DM saya nih di Instagram, siapa namanya ya, Rafi Daeng kalau gak salah. Ini ada Om Zul. Om Zul ini dia member CRF tapi belum punya motor. Motornya hilang. Dia pinjam motornya Om Diki. Jadi Om Diki, kita ucapkan terima kasih sudah meminjamkan motornya. Terus ada dua lagi di pos kita. Kita nggak tahu sih, kita kasih namanya pos kita karena dia yang paling terdekat, aksesnya di tengah-tengah. Ada Om Akbar sama Om Bagas. Mereka lagi di sana karena Om Bagas punya motor lagi trouble. Jadi kita bilang mereka stay di sana dulu, kita yang mobile. Still and so brings time with the flow.
masih ada ini satu tas, masih ada satu tas lagi di sana. Tadi kita mau ke Kertosari, cuman kita mau ke Hobong sini, dia subanjir segini. Subanjir segini, tidak bisa lewat kita. Di Sabron, di Sere, Kampung Sere. Dia perut ya? Atau belum ada, ini yang dari Hamadi nih. Oh, biar, oh yang dari Hamadi? Biar kami yang teruskan iya. Aja. Dimanapun yang membutuhkan tuh. Lagi saya tuh, ada ya, titik yang berubah gitu. Lihat nih.